Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat konsep, salam satu hobi. Oke sobat konsep, kali ini saya mau coba untuk program lanjutan ya, jenis baru konsep ilang-ilang milik saya ini. Jadi dulu sudah saya program, terus ya seperti ini ya. Nah, ini juga hasil perburuan saya. Jadi untuk merawat buah ilang-ilang ini kita harus sering-sering melakukan yang namanya pembersihan cabang ya. Nah, dalam kata artian di sini kita wajib membersihkan cabang-cabang yang enggak kepake seperti ini. Karena apa? Jenis tanaman ilang-ilang kalau untuk cabang-cabang seperti ini enggak kita bersihkan, dia malah fokusnya ke sini ya. Cabang yang enggak kepake ini malah lebih besar daripada cabang yang nantinya kita pakai. Jadi kita wajib ya mempruning atau membuang cabang-cabang yang enggak kepake. Jadi untuk karakter batangnya seperti ini ya. Ini saya dapat dengan karakter yang seperti ini, benar-benar luar biasa ini karakternya ya. Alami seperti ini sudah bagus. Ini tinggal pembesaran cabang lagi. Sambil kita coba untuk rapikan ya, kita bersihkan supaya dia terlihat lebih bagus. Oke, nah, langsung saja kita coba untuk bersihkan. Jadi yang perlu kita bersihkan seperti ini sobat-sobat ya. Cabang-cabang yang enggak kepake yang di sini kita bersihkan. Yang nantinya kedepannya yang kita pakai itu yang ini aja. Jadi yang di sini sampai sini bersih ya. Bersih, enggak ada yang namanya cabang-cabang. Kita bersihkan supaya dia lebih fokus ya. Untuk cabang yang utama yang di sini itu lebih cepat besar. Soalnya untuk ilang-ilang sendiri sobat ya, kalau kita enggak rajin-rajin seperti ini kita buang ya, dia enggak mau tumbuh lagi ya. Dan nanti kedepannya dia pasti ini tumbuh lagi, di sela-sela seperti ini pasti tumbuh lagi meskipun sudah kita press ya. Kita press dia masih tetap tumbuh lagi. Oke, sekarang saya bersihkan dulu, nanti kita coba untuk program lagi untuk atasnya ini. Oke sahabat saya, jadi di sini untuk perawatan daripada jenis tanaman ilang-ilang atau mangsian ini sendiri tergolong cukup mudah ya, cukup mudah. Kita pun juga nggak perlu hati-hati untuk merawatnya, asalkan dia ini kita tanam dengan media yang bagus, dia pasti tumbuh subur ya. Ini untuk medianya saya menggunakan tanah bawah bambu. Nah, ini masih proses penyuburan, jadi ini untuk tanahnya memang sengaja kita bikin banyak supaya dia lebih subur, lebih cepat untuk besar ya, untuk cabang-cabangnya ini. Selain itu untuk pemupukan ya, pemupukan di sini saya pupuknya itu nggak pernah pakai pupuk saya ini, sebetulnya ini jarang sekali saya pakai pupuk. Jadi saya cuma pakai pupuk kandang ya, pupuk kandang ya, pakai ya, enggak ya pupuk ya,
Cuman saya nggak pakai pupuk organik atau pupuk yang beli itu nggak pakai ya. Saya nggak pakai beli kayak Mutiara, pupuk NPK Mutiara ya. Dulu sih sempat pernah pakai itu. Cuman kayaknya sih lebih bagus pakai yang alami ya. Nah, saya pakai itu kotoran kambing yang saya rendam ya, kotoran kambing yang saya rendam, terus sedikit saya campur dengan M4 ya, cuman sedikit itu. Nah, itu pun enggak banyak, cuman satu tutup botol kalau nggak salah ya, saya dulu pakainya ya, karena juga dulu itu tinggal sedikit ya, saya pakai sedikit saja untuk M4-nya, terus saya campur ke dalam pupuk kandang itu ya. Terus ini untuk penyiraman pupuknya itu nggak perlu sering-sering ya, saya cuman 2 minggu sekali kita siram pupuk ya. Kita siram dengan kotoran kambing, cairan ya, cairannya aja ya, cairan dari kotoran kambing yang intinya kita fermentasi lah ya, itu kita siram 2 minggu sekali. Alhamdulillah hasilnya seperti ini. Jadi ini udah beberapa kali kita pruning ya. Kalau nggak kita pruning, dia malah pembesar yang di sini ya. Untuk cabang-cabang ini lebih besar daripada cabang yang di sini. Ya. Jadi karena di sini konsepnya seperti ini, konsepnya ini semi air terjun ya, semi gasket. Jadi beda lagi ya, air terjun sama semi air terjun. Ya. Kalau air terjun mungkin dia ini lebih panjang ya. Melebihi, turunnya ini melebihi dari pot ini. Nah, ini cuma separuh pot, jadi bisa dikatakan semi ya, kalau menurut saya. Ini masih terus program ya. Jika soal bungse ingin tahu caranya gimana sih supaya ilang-ilang yang kita miliki ini cepat besar pertumbuhannya, kita wajib pruning ya. Pruning seperti ini. Ini cabang-cabang baru semua ini, cabang-cabang baru. Memang untuk ileng-ileng saya rasa untuk percabangannya dia ini cukup lama ya. Dia lebih fokus pada cabang baru. Cabang baru. Makanya di situ kalau kita nggak sering-sering ya, intinya nggak sregep-sregep. Ini apa? Pruning. Ya nggak bakalan cepat besar untuk cabang-cabangnya ini. Kita potong untuk mata tunas ya, mata tunas di cabang ini ya, jangan kita buang ya, mata tunas di sini jangan kita buang. Karena apa? Kalau kita ingin membesarkan cabang ini, mata tunas ini harus kita biarkan ya, kita biarkan, soalnya dia nanti kan membengkak ya. Kalau ini dia memanjang pasti dia ini membengkak, itu pasti bisa cepat untuk pertumbuhannya ya, cepat besar untuk cabangnya. Oke ya, kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang coba kita siram dengan pupuk. Oke, selanjutnya ya. Nah, untuk pemupukan sendiri saya biasanya cukup enggak terlalu banyak ya. Untuk tergantung media tanam yang kita pakai ya. Jadi kita untuk pemupukan dengan media tanam segini, kita saya untuk penyiraman pupuknya segini ya, pupuk segini ya. Dan ini fermentasi dari kotoran kambing yang sudah saya rendam ya, saya rendam, hasilnya cukup bagus ya. Semua tanaman saya ya, jenis bahan bonsai milik saya, semua saya pakai pupuk ini, malah hasilnya lebih bagus lah, lebih bagus. Tapi kalau kita pakai pupuk campuran lagi, kita pakai pupuk NPK Mutiara atau jenis-jenis pupuk yang lain mungkin juga bagus, kayak Dekastar ataupun yang lain ya, itu juga bagus. Tapi saya lebih cenderung pakai yang ini ya, lebih alami kalau menurut saya. Karena juga di tempat saya ini mudah untuk mencarinya ya. Sebetulnya yang bagus itu ada lagi, yang bagus itu kotoran sapi ya. Kotoran sapi dia itu malah lebih bagus. Cuman di sini
kebanyakan itu di sini peternak kambing ya. Ini pun dapat dari temen ini. Dapat dari temen, terus saya coba untuk fermentasi, alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya, untuk perawatan ya, perawatan daripada tanaman ilang-ilang. Nah, ini pun nggak perlu kita taruh di tempat yang teduh. Untuk ilang-ilang ini jenis tanaman yang sangat mudah sekali tumbuh, jadi kita nggak perlu menaruh di tempat yang teduh, kita taruh di tempat yang panas dia juga mau. Oke sahabat bonsai ya, untuk video kali ini kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sahabat bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai ya dari tanaman ilang-ilang atau mangsian. Oke, mungkin kedepannya ya, pastinya ya akan saya update juga untuk perkembangan ya, perkembangan daripada jenis bahan bonsai ilang-ilang yang satu ini. Oke, di sini memang sengaja saya biarkan los dulu ya. Ini maksudnya untuk ujungnya nggak kita potong, kita biarkan supaya dia lebih cepat aja pertumbuhannya. Cuman di sini untuk yang kita buang cabang-cabang yang tumbuh di sela-sela seperti ini, sela-sela seperti ini pas tumbuh. Nanti nggak lama, sekitar satu minggu, nggak ada satu minggu itu dia itu sudah tumbuh panjang-panjang lagi. Ya. Jadi makanya untuk ilang-ilang atau masian kita wajib melakukan pruning, pengecekan secara berkala. Oke, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih buat sahabat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.